air panas Semurup, tepatnya di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Sumber air panas ini berada di dataran tinggi yang tepatnya di kaki Gunung Kerinci. Dan juga menurut berita dan dari kalangan masyarakat berpendapat bahwa air panas ini setiap tahun akan memakan korban dan dijadikan sebagai tempat bunuh diri. Ini Mbak Nini akan melihat, menelusuri apakah benar yang dibilang oleh masyarakat sekitar, dan juga kita lihat sosok apa yang ada di sini, kenapa sering terjadi bunuh diri di sini gitu. Sebenarnya sangat disayangkan sekali ya. Pada saat awal Mbak datang, Mbak ngelihat beberapa jin korin, teman-teman. Agak sedikit kaget karena kayak berpikir awalnya Mbak hanya mengira itu mitos belaka gitu. Tapi ketika Mbak datang, benar-benar Mbak ngelihat beberapa jin korin, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, dan yang paling dominan yang Mbak lihat itu adalah ibu-ibu dan anak laki-laki mungkin sekitaran 8 tahun, 6 tahun. Kasihan sekali, tapi ibu ini berniat untuk bunuh diri, cuman membawa anaknya, jadi anaknya juga ikut. Kemudian di sini juga Mbak Nini melihat ada gumpalan asap hitam. Jadi ini kan ada asap nih ya, tapi yang Mbak Nini lihat itu tuh malah perpaduan antara asap hitam dengan asap dari air panas ini gitu. Memang benar teman-teman, di sini banyak orang yang bunuh diri karena adanya bisikan gaib. Jadi kalau misalnya kalian kesini atau belum kesini, jangan pernah berniat dalam hati atau mencetuskan kata-kata saya akan berenang gitu ya di air panas, atau enggak saya akan nyebur di air panas gitu, saya akan bunuh diri di air panas. Jangan sampai ya teman-teman, karena bisikan gaib itu benar-benar ada gitu. Di sini juga Mbak kayak dibisikan kayak seperti itu. Pas awal datang, Mbak cuma enggak ngeh gitu. Nah, pada saat Mbak awal datangnya ini, Mbak ngeliat ada sosok yang dominan, cuma jin korin aja awal mulanya. Jadi Mbak berpikir, wah ini ternyata bisikannya berarti dari dalam diri manusia itu sendiri, tidak ada sosok yang mempengaruhi. Awalnya seperti itu teman-teman. Cuman pada saat Mbak telusuri lagi, Mbak coba mediasi lagi, Mbak kulik lebih dalam, ternyata barulah muncul gitu ya, sosok yang membuat bisikan itu terjadi, memanggil orang-orang untuk bunuh diri, terlebih orang yang punya masalah. Jadi sebelum munculnya sosok ini tuh ditandai dengan munculnya yang bentuk asapnya hitam tuh lebih tebal daripada yang sebelumnya. Dan ini sosoknya, dia tuh kayak dari datang dari bawah air, keluar asap bentukan seperti kayak pakaian manusia kayak gitu, cuman pakai jubah gitu ya, pakai jubah, kukunya panjang. Ini benar-benar pertama kali Mbak ngelihat sosok yang seperti ini. Awal Mbak datang Mbak nggak ngelihat, tiba-tiba dia keluar dari asap hitam dari bawah air itu, keluar ke atas. Sosok ini yang ngebuat bisikan-bisikan gaib itu gitu ya, rasa-rasa ingin meronta, ingin bunuh diri itu dari sini. Terlebih jika orang yang datang ke sini itu tuh punya masalah yang menurut itu tuh menjadi beban gitu, masalah yang udah lama dia pendam, depresi, banyak masalah, baik itu ekonomi, percintaan, keluarga gitu, itu dia sangat bisa membuat bisikan untuk bunuh diri di sini. Bisikan tersebut mempengaruhi sukmanya, akhirnya dia seperti merasa terbawa ke arah jalan yang dia bawa gitu, akhirnya ya bunuh diri di sini. Udah banyak korbannya teman-teman. Awal mulanya Mbak ragu sih, kenapa sih aku harus upload video ini, sedangkan ini tempat wisata. Takutnya ini jadi pro dan kontra masyarakat sekitar terkait dengan konten ini gitu ya. Cuman ada beberapa masyarakat yang bilang, tidak apa-apa Mbak, coba saja, siapa tahu di balik video Mbak ini dapat memberikan informasi kenapa banyak orang yang bunuh diri di sini. Mbak tuh ragu gitu, takutnya ini kan tempat jadi tempat wisata gitu ya, takutnya malah jadi pro dan kontra masyarakat gitu. Nah ternyata di belakang air panas ini itu ada kayak tempat pemandian gitu, ada kolam renang juga yang udah gak dipakai lagi, yang udah terbengkalai gitu. Aku dikasih tahu sama warga sekitar, katanya Mbak di sini ada tempat terbengkalai di belakang, udah kita telusuri. Pas awal Mbak datang, Mbak langsung ngeliat sosok anak laki-laki mungkin umur 8 tahun. Tapi ketika Mbak ke arah dia, dia malah menghindar, malah menjauh. Akhirnya Mbak kejar, Mbak kejar, Mbak kejar gitu ya. Nah ini laki-lakinya, anak laki-lakinya, ini tuh jin korin teman-teman.
yang ada di salah satu tempat ini. Dan banyak beberapa entitas lain yang Mbak lihat, yang Mbak gambar itu hanya sebagian ya, tidak semuanya, nggak sanggup Mbak gambar semuanya gitu. Yang siluet itu tuh sebenarnya ada bentukannya, cuman ya tidak bisa Mbak gambar detail semuanya, nggak. Mbak kejar ini sosok, cuman dia menghindar terus gitu ya, ngumpet-ngumpet dia, kayak ngumpet-ngumpet, nggak tahu mungkin dia ketakutan karena dia bilang dari jauh, kok kamu bisa lihat aku, kamu pertama kali yang bisa lihat aku gitu kan. Ya udah, akhirnya dia ngindip-ngindip gitu, Mbak kejar dia, akhirnya udah stop nih. Cuma beberapa saat kayak gitu, habis itu dia lari ke belakang. Mbak pengen dibuka komunikasi sama dia, sebenarnya dia kenapa ada di sini, kenapa masih tersesat seperti itu ya. Cuman dia nggak bisa, baru buka komunikasi beberapa saat dia udah pergi. Udah kita kejar lagi, dia tuh ngindip-ngindip, teman-teman ngindip-ngindip kayak orang ketakutan kayak gitu, kayak gini. Tuh ya udah kita kejar lagi, kita cari informasi tentang dia ini, kenapa dia ada di sini gitu. Kasihan sih sebenarnya dia sendiri, nggak ada teman gitu loh, nggak ada ibu atau segala macam. Terus Mbak lihat nih, ayo kesini gitu kan, tapi dia malah masuk ke dalam itu, teman-teman, takut dia. Ya udah Mbak coba buka, ternyata pada saat Mbak lihat dia lagi duduk ngeringkuk kayak gitu di dalam tempat itu, kayak orang ketakutan. Kayak sosok yang ketakutan seperti itu gitu. Terus Mbak tanya kan, kenapa gitu kan? Aku takut, baru pertama kali orang yang bisa melihat aku datang ke sini gitu. Ya udah, karena dia sudah seperti itu, Mbak nggak mau buka terlebih dalam ya, kenapa dia ada di sini, kenapa dia masih linglung di sini, tersesat di sini gitu. Udah tinggalin aja lah dia di sini gitu. Nanti kalau misalnya dia ingin komunikasi, dia akan datang sendiri kalau misalnya dia sudah merasa percaya dengan Mbak Nini gitu. Dan juga sekedar informasi, tempat kosong, tidak dipenghunikan lagi, tidak ada aktivitas manusia, itu tuh jadi tempat bagi mereka. Karena mereka berpikir, oh ini tempat kosong, tidak ada aktivitas manusia, artinya aku bisa dong tinggal di sini. Jadi makanya kalau misalnya kalian ya, tempat wisata ataupun apalah itu ya, jangan dibiarkan kosong, tidak ada aktivitas manusia, karena itu menjadi tempat bagi mereka gitu. Jadi makanya aku kadang heran juga dengan komentar netizen yang banyak bilang, kok di semua tempat ada sih Mbak? Memang iya, di semua tempat itu ada, bedanya itu adalah mereka mengganggu atau tidak, seperti itu. Dia sama seperti kita, ada yang baik, ada yang positif, ada yang anak kecil, ada yang orang tua, ada yang remaja, dan mereka tuh melakukan aktivitas seperti biasa. Kalau misalnya di siang, kalau malam, aktivitas mereka itu lebih dominan dan meningkat. Karena apa? Karena energi kita down, menurun pada saat malam hari gitu. Nah ini ada sosok perempuan yang ngindip-ngindip di ujung ya, gak bisa dia deket ya, karena dia mungkin ketakutan atau gimana, karena baru pertama kali orang yang datang yang bisa melihat kami, katanya seperti itu gitu. Ini juga salah satu jin korin yang bunuh diri juga di tempat ini, di air panas itu. Dia masih tersesat di sini, kita doain sama-sama ya temannya, semua jin korin yang ada di sini yang melakukan bunuh diri di sini, semoga bisa menemukan titik terang. Itu yang perempuan itu. Ini ada sosok kayak anak kecil gitu, tapi bukan jin korin ya. Nah, yang tadi anak laki-laki itu, dia lagi ngindip dari jauh, dari di jendela itu, ngeliat dari jauh. Kasihan, cuman aku gak bisa buka komunikasi karena dia tidak mengizinkan. Nah, perempuan ini aku tahu, dia ini masalahnya itu lebih kepada suaminya. Jadi mungkin tekanan dalam rumah tangga ya, suaminya itu melakukan tindak kekerasan gitu, KDRT gitu. Jadi dia memilih untuk melakukan bunuh diri. Tapi sebenarnya bunuh diri itu bukan solusi yang tepat untuk masalah yang kalian hadapi, teman-teman. Karena ketika kalian sudah bunuh diri ya, kalian tetap ada masalahnya. Buktinya tersesat di alam mereka, tidak bisa jalan pulang. Jadi masalah seberat apapun itu, solusinya bukan bunuh diri, teman-teman. Carilah jalan keluarnya, jangan kalian fokus ke kenapa hal itu terjadi, tapi fokus bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Kalau sedih boleh, tapi jangan berlarut-larut. Karena kalau kita sudah berlarut-larut, energi negatif akan mempengaruhi kita. Habis itu kita lanjut lagi next. Di sini juga ada air panas juga. Di sini ada beberapa titik air panas ya. Di Kerinci itu banyak titik air panasnya. Cuman yang paling sering dilakukan untuk bunuh diri itu di sini. Gitu. Di sini juga sama. Mbak ngelihat ada asap ya, asap hitam. Di balik asap hitam itu tuh ada beberapa jin korin. Ada laki-laki, ada perempuan, ada ibu-ibu, ada yang udah tua juga, teman-teman, umur 50-an juga gitu ya. Cuman kasihan, mereka ingin meronta-ronta gitu untuk dibebaskan. Ibaratnya disempurnakan ya. Cuman kan saya tidak bisa memaksa. Itu sudah jalannya mereka. Mereka sendiri yang memilih jalan itu.
itu. Mereka bilang ketika dia melakukan aksi itu, dia tanpa sadar seperti terdorong, hasrat ingin melompat ke air panas itu tinggi gitu. Nah kemudian tiba-tiba ya pas mbak datang, asap hitam itu tuh jadi makin tebel, yang tadinya cuman dikit-dikit aja makin tebel. Biasanya tandanya kehadiran dari sosok yang mbak lihat sebelumnya kan. Tanda dia hadir itu kan dia dari dalam bawah tuh. Awalnya itu asap hitam dulu tebel, udah datang asap hitam baru hadirlah sosok yang negatif ini. Sosok yang membuat bisikan gaib ke orang-orang yang punya masalah datang ke tempat ini. Jadi saran bagi kalian, siapapun yang datang ke sini untuk menikmati keindahan alam ini sangat luar biasa. Kalian harus nikmati. Cuman ada satu pesannya. Ketika kalian ke sini, kalau lagi ada masalah baik dengan keluarga, ekonomi, percintaan, apapun itu, selesaikan dulu. Jangan ke sini dulu. Karena ketika kalian sedih, ya, tertekan, dendam datang ke sini, itu benar-benar dibisikin, benar-benar dipengaruhi sukmanya untuk lompat ke air panas. Sudah banyak terjadi teman-teman, korbannya sudah banyak, dan semuanya itu ya punya masalahnya tersendiri. Dan juga sekedar informasi, kalau misalnya ada orang yang berhasil ditahan, tidak berhasil masuk ke dalam air panas, maka harus diganti dengan ayam, darah ayam. Itu diganti oleh orang supranatural juga yang ada di kampung sini, istilahnya seperti itu. Tujuannya itu agar tidak dipanggil goib lagi orang tersebut. Jadi diganti dengan ayam. Itu menurut kepercayaan dari masyarakat di sini. Cuman ya mbak lihat memang sosok yang dominan ini, yang negatif banget ini, dia memang meminta korban terus. 1 tahun, 2 tahun dia akan meminta korban terus. Jadi saran aku bagi pemerintah setempat supaya mengurangi korban juga, tolong di kandang ya, dipagerin area air panasnya. Jangan seperti ini, itu tuh bisa banget diakses orang masyarakat untuk lompat tiba-tiba gitu. Karena banyak banget air panas yang deket dengan pemukiman warga, tapi tidak dipagar, tidak dibatasi gitu. Itulah saran untuk pemerintah setempat ya. Karena wisata alam seperti ini tuh harus kita nikmati, cuman ya ada resikonya gitu. Air panas ini juga ada di desa lain teman-teman, tapi masih di Kerinci juga. Kalau ini kan namanya desa Semurup, nanti ada juga di desa Sungai Medang. Nah itu air panas yang biasa juga dipakai untuk mandi, tapi di sana jarang ada korban. Di sini yang paling banyak, yang paling dominan. Mbak pengen buka komunikasi sama sosok yang paling negatif yang di sini, yang membuat bisikan gue kepada orang-orang yang ingin bunuh diri di sini. Tapi masih ada orang yang wisata yang lain kan, wisatawan yang lain. Jadi mbak tunggu. Nih dia muncul. Sosok ini negatif banget. Mungkin kalian mungkin ngeh dengan Green Reaper ya. Dia mirip seperti itu sosoknya. Sosok ini pernah beberapa kali mbak lihat. Itu selama mbak bisa melihat seperti ini di umur 21 tahun ini, ada 2 kali mbak lihat di air panas ini sama Green Reaper yang dikirim untuk ngirim santet kematian kepada salah satu pasien mbak Dini. Aku berharap dengan adanya konten ini tidak untuk membuat kalian takut datang ke sini, tapi untuk jadi pelajaran, untuk jadi informasi. Kalau kalian ke sini, mohon dengan hati dan pikiran yang senang, jangan dengan hati pikiran yang sedih dan kalang kabut, jangan teman-teman. Dan juga jangan pernah mencetuskan untuk bunuh diri di sini, karena itu memang akan dipanggil kalau misalnya kalian sudah mencetuskan hal seperti itu. Dan juga ada pesannya. Kalau kalian datang ke sini lagi punya masalah gitu ya, tapi sudah terlanjur datang ke sini, istighfar terus selama proses kalian di sini. Karena dia terus merayu sukma kalian untuk terus melompat di sini. Ini udah banyak korban teman-teman. Udah enggak terhitung lagi korbannya. Mungkin sahabat Mbak Nini agak sedikit bingung ya, kenapa sosok yang Mbak lihat ini sama dengan sosok yang ada di tempat sebelumnya. Ini berbeda, tapi bentukan mereka itu sama. Nah, yang ini munculnya itu dengan kabut asam hitam serta dengan jin korin beberapa yang lainnya, itu kayak istilahnya dia ngasih tahu ini semua tuh ulah aku yang ngebuat itu semua terjadi gitu. Dan beserta dengan bau nyengat, bau amis bercampur dengan bau seperti orang yang lagi rebus ayam gitu ya, baunya kayak gitu. Tapi baunya ini tuh cuman bisa di
apa ya, dibawain sama orang-orang yang bisa gitu. Kalau mungkin kalian orang-orang yang biasa nggak bisa ngelihat, nggak bisa kayak gini, mungkin kalian nggak bisa nyium gitu. Nyengat banget teman-teman, baunya itu mbak ini sampai kayak mual. Mungkin di belakang layar ini mbak Nini ada muntah, cuman nggak ada di videoin. Itu benar-benar saking nyengatnya bau itu gitu. Terus gimana Mbak Nini supaya sosok ini tidak makan korban lagi? Mbak Nini kan sudah jelaskan sebelumnya, kalau kalian kesini mohon dengan hati dan pikiran yang tenang tanpa ada masalah. Dan kemudian tolong dipagerin Nininya, tempat air panasnya ini ya, bagi masyarakat dan pemerintah setempat. Dan juga selama di sini ya, niat kalian itu untuk wisata, bukan untuk apa segala macam yang untuk bunuh diri, enggak gitu. Dan juga mungkin ada supranatural yang bisa memindahkan sosok ini. Tapi kalau misalkan ada, tapi lumayan susah. Nah, di sini juga Bang lihat ada Jin Corin juga. Dia enggak pakai baju, pakai celana panjang gitu, jeans warna biru-biru dongker seperti itu. Ban ini tidak buka komunikasi karena posisinya pada saat ini Ban ini itu lagi mual karena nyium bau yang dari tadi itu. Ini pesan untuk teman-temanku yang menonton VT ini. Siapapun kalian, dimanapun kalian, bagaimanapun keadaan kalian, sebesar apapun masalah kalian, jangan pernah kalian memutuskan untuk mengakhiri hidup sendiri. Bunuh diri itu bukan solusi. Sedih boleh, marah boleh, dendam boleh, tapi jangan berlarut-larut. Karena kalau sudah berlarut-larut, energi yang negatif, sosok yang negatif akan mempengaruhi.